Wush, gila. Diambil lagi gila, guys. Mantap. Ini orang, guys. Oh, jangkrik. Keras juga dia, bos. Aim-nya, bos. What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi, guys, PUBG Mobile, guys, ya. Hari ini seperti biasa, guys, gua udah ketagihan event ya, guys, ya. Nggak tahu kenapa event kali ini cukup simple, cukup barbar dan seru, guys. Jadi gua ya nggak ada salahnya, guys, kita mencoba event lagi. Tapi kalau kalian lebih suka Ori Classic, nanti gua juga buatin konten Ori Classic, guys, ya. Wait. Pagi-pagi diajakin buy one ajas. Jangkrik nih orang. Mana dia, guys? Ah, mati, guys, dia, guys. Ya ampun. Asis lagi. Wah, gila, guys. Eh, jago juga itu orang pakai baju standar, guys. Jago juga dia. Ah, makan tuh UMP. Jago tuh, guys, temen gua, guys. Ah, tuh. Pakai baju itu, guys. Baju PUBG pada umumnya, guys. Dia orang bukan ya? Itu orang bukan sih? Oh, orang, guys, bukan zombie ya. Oke. Sabar, ada step lagi depan gua. Wush, gila, diambil lagi gila, guys. Mantap nih orang, guys. Gila, mantap juga, guys, ya. Player in area masih ada 6 orang, guys. Hati-hati, masih ada musuh. Jangan-jangan dia raser, guys. Kayaknya dia ini deh. Nah, dapat satu. Ada step lagi di atas ini, guys. Jago sih temen gua asli. Gila, jago, guys, temen gua. Ah, Nyi Fafa, welcome back to lobby gimang. Temen gua jago, serius. Responnya cepet dia, guys. Raser sih dia sih. Keren. Ini baru kita cuma berdua doang di sini, guys, ya. Kita duo nih, ya. Dua lagi di mana, Bang? Ya itu, guys, nggak tahu turun di mana tuh. Kalau main event tuh nggak turun event, ya ngapain gitu? Ngapain? Mending main klasik biasa, coy. Nah, yang gue suka di event kali ini, guys, ya, barangnya tuh nggak terlalu OP, guys, senjatanya, guys. Jadi kalau mau dapet senjata bagus, ntar ada orang nih. Kalau mau dapet senjata bagus, ya lu harus kalahin semua di event dan kalian zombie lord gitu. Kalau yang event-event sebelumnya kan buka kotak dapat groza, dapat apa, itu kaget gue, guys. Pagi-pagi orang punya groza tuh kaget. Kalau ini kan bertahap, guys, ya. Jadi harus ratain satu area ini, lalu kalahin zombie lord, itu baru keluar senjata dari airdropnya, ya. Kalau event sebelumnya buka kotak dapat groza, udah, guys, bantai-bantai dia. Ya pagi-pagi groza, orang nggak punya face helm, Pak. Sakit banget, guys, groza, guys. Pakai face 3 aja itu ketemu groza, itu face 3 aja bisa pecah, guys, bayangin. Kalau misalkan orang nggak pakai face baru turun, wah, mati sih, guys. Jadi menurut gue event kemarin terlalu OP, ya. Terus skill-skillnya juga OP banget sih, guys. Yang Kamehameha yang terbang tuh OP banget sih. Kalau kalian bisa manfaatin dengan baik sih, wah, GG lu di event, guys. 100% jaminan gue, ya. Kalau ini agak balance sih, agak balance, ya. Tambahannya sedikit, cuman pisau sama pisau yang bisa terbang sama yang loncatan yang keluar batu itu bagus juga sih, guys, buat event sih. Ya lumayan sih sebenarnya sih. Dan sekarang udah ada cooldownnya, jadi nggak terlalu OP, guys. Skill kalau no cooldown bahaya juga gitu kan. Ada musuh gak, Bang? Situ, Bang? Eh, Bang, gue bantuin, Bang. Wah, hati-hati, bos. Ngintip sedikit, pala pecah, bos. Wah, jago temen gue, guys. Ya, dia kayaknya ini, guys, ya. Aslinya dokonku itu, guys, dia. Terus dia pakai akun kedua nih. Jago itu orang. Ngepik-ngepiknya dia bisa, guys. Keren. Baju-baju standar, ya. Standar PUBG. Gila, tenang, guys. Kalau ada raser di tim gue backup sih. Gue backup. Ada empor, Bang. Aduh, wow, gila, guys. Fire rate lebih tinggi, lebih asik. Reloadnya lama, Bang. Ya, ditunggu aja. Bagaimana?
Lah nih Fafa balik lagi bang, nggak kapok kah? Nggak kapok kah bang, no. Rasakan borak sekarang dadang tuh. Nggak kapok deh guys. Balik lagi, nggak kapok deh guys. Mau nantangin lagi balik biarin, ya kan? Oke, teman-teman semua, player in area tinggal 2, itu gue sama teman gue, artinya apa bang? Udah clear ya? Iya. Cuman kita masih menunggu yang balik-balik lagi tiba-tiba guys. Kalau di luar area ini terus dia balik terus di luar area dia nggak kehitung guys angkanya, jadi hati-hati aja ya. Hati-hati. Sering banget gue ngeliat orang ngepron guys di rumput-rumput itu. Jadi kita udah menang nih guys, tuh dapat lawan zombie lord, dapat senjata bagus. Pas kita keluar dari area ini kita ditembak guys karena nggak lihat. Ada yang baru datang karena nggak lihat gitu orang ngepron, dia nungguin banget sih guys, parah sih. Itu strateginya sih, kalau kalian udah kalah sekali kalian datang kalian ngumpet sih. Ngumpet di mana terserah, nungguin mereka keluar tembak guys. Kalau mati auto kaya karena kan dia habis ngelawan zombie lord kan. Pasti auto kaya guys, nggak perlu muter-muter ngelut capek begini lagi kan. Oke, kita ngelut. Oke. Ada suara. Lah ada step lagi guys, ada orang lagi guys. Sabar-sabar ada orang nih. Rasakan kamu ya. Main guys. Oke, untuk target hari ini kita naikkan guys ya. Kemarin kita juga naikkan target ya 15. Sekarang kita jadi 20 guys. Kalau main random solo target gue sekarang 20 guys. Even bisa lah ya. Kalau klasik 15 ya guys ya, klasik biasa, karena klasik musuhnya nggak sebanyak even guys. Ada step depan gue nih orang nih guys. Oh iya kan. Kita bom dulu, kita kasih borak sekarang dadang, let's go. Eh, ada suara. Diras kah? Karena kalau klasik itu ya yang kalian temuin misalkan udah kalian kill ya udah nggak balik lagi. Cuman kalau event balik lagi deh guys. Oh, datang lagi cuy. Nggak kapok kah? Iya, sini. Ah, udah HS tuh, udah HS satu guys. Nggak kapok kah? Wah, player in area 4 orang guys. Jangkrik, nambah lagi, ada yang baru turun nih. Hati-hati. Zombie lord udah keluar ya. Hati-hati cuy, udah pada keluar nih. Mana kalian? Muncul! Mana dia? Sabar guys, boosting lu guys. Di sini jangan pelit-pelit sama boostingan darah gitu guys ya. Resource banyak, tenang aja nggak bakal jatuh miskin guys di sini guys. Resource-nya melimpah ya. Watch out. Jadi tenang aja bro. Ada suara. Waduh. Ah, tuh ada stepnya guys. Nah, ini dia nih. Oh ya, anjay itu sekarat banget guys. Sabar lu bang. Lu mampus digaret. Digaret zombie lord ya guys. Mengenak. Wih. Dia harusnya sekarat guys. Dia belum ngeheal. Digaret sama zombie lord. Ini sekarat sih orangnya sih. Tadi gua 2 hit AUG ya. Sekali gambar gampar sama zombie lord harusnya sekarat ya guys. Lihat tuh nomor 4. Raser dia guys. Dikejar tuh. Duh, zombie lord jangkrik lah. Ayo bang, ayo UMP nih bang, FPP dulu bos. Nggak kapok kah, balik lagi. Temen gue raser guys, jago gede guys. Bisa dia, ngimbanginnya bisa dia guys. Mantep. Wih, zombie lord lo. Wih, kok no damage cuy. Ngebug guys, no damage. Dikira di dalam guys. Dikira di luar, gue tembak gak kena cuy. Ngebak. Sabar. Ngelut dulu. Oke. Nah tuh guys, kita hajar dulu ya. Bang, sini bang. Sikat zombie lord bang. Iya bang, bagus bang. Injer pala bang.
Mantap bang, incer pala bang. MG sama AUG aja deh guys. MG sama AUG aja deh. Mana AUG nya? Ah, biasanya dia ada AOM guys. Kayaknya senjata itunya 2 deh. 2 guys. 2 senjata airdrop, 2 apa namanya? 2 gili sama 2 mutation blade sama 2 yang satu lagi guys. Apa tuh yang satu lagi? Mutation shield ya. Mark the location. Biasanya begitu sih guys. Jadi buat 2 orang sih paketnya. Mantap sih. Mantap. Mana musuhnya? Oh, jangkrik. Keras juga dia bos, aimnya bos. Wah, temen gue gak main-main sih guys, aimnya guys. Keras sih ini. Mantap-mantap deh guys, luar biasa sih. Jago dia guys. Luar biasa. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ada barang apa nih? Ntar guys. Oh, gue pakai AWM ya? Gak halau lagi gue, guys. AWM gak ya? Gak usah lah ya. MG aja deh. MG aja, MG guys. MG aja. MG terbaik, mantap sempurna. Sempurna, apa bolti tetap di hati cuy. Let's go, bang! Gas. Kita golek Iwa lagi, guys. Ntar, guys. Ada bonus, guys. Wih, itu orang, guys. Bukan bonus, guys. Orang. Kan Auja KM7 welcome back to lobby. Orang guys tadi jalannya nyangkut-nyangkut guys. Kalau bonus dia nggak bakal jalan nyangkut-nyangkut begitu cuy. Ada orang lagi guys, jangkrik. Rasakan tuh MG gua bos. Makin ganteng guys, MG 3 kali guys ya. MG 3 makin ganteng boy. Oke, target 20 guys. Kita sudah mengantongi 13. Bisa lah. Sorry 14. 6 lagi bisa lah. Kejar ini guys. Musuh masih banyak. Ini bisa sih. Pokoknya kalau pakai AUG jangan lupa nanti beli attachment guys ya. Attachment yang ada di shop wajib kudu. Siap. Aduh. Di mana bang? Karena apa itu lu bang? Lalu ada teman nomor 2 tuh ya. Bisa lah ya. Wajib kudu kalau pakai AUG guys ya, beli attachment yang ada di shop. Karena AUG zaman sekarang recoil-nya lebih jelek daripada M4, tapi fire speed-nya lebih tinggi, guys. Jadi kalian kalau butuh full power ya sebenarnya AUG, guys. Output damage yang diberikan akan lebih besar daripada M4. Gitu, guys. Bang bahaya sih fire speed ini kayak menipu, guys. Damage-nya misalkan kayak Uzi, damage-nya kecil, tapi fire speed-nya kencang banget, guys. Jadi bisa kalah tuh kayak M4 kalah gitu, walaupun damage-nya lebih gede. Menipu, guys. Hati-hati PUBG, guys. Sabar, kita beli dulu ya. Oh, kita beli yang ini. Nah, tuh, ini paket AUG nih, guys ya. Paket mantap AUG ini udah keren nih, udah keren banget nih. Udah mantap banget. Kalau udah kayak gini bisa lah. Kontrol recoil ya, guys ya. Gitu bisa lah ini mah. Sudah berbelanja di toko. Ingat guys, zaman sekarang AUG recoilnya kalau kosongan, polosan lebih jelek dari M4 ya. Kalau zaman dulu enggak, AUG lebih bagus karena senjata di airdrop. Sekarang tidak. Sekarang dia recoilnya lebih jelek daripada M4. Makanya banyak banget orang pakai AUG sekarang guys, karena fire speed-nya tinggi walaupun recoilnya jelek, tapi mereka pada jago-jago guys kontrol recoil guys. Jadi mereka lebih memilih untuk mencoba untuk melatih recoil mereka untuk dapat damage yang lebih besar dengan fire speed yang tinggi guys gitu. Coba kalian main ya guys, baik buat sekarang pakai AUG sih. Udah pada paham guys. Bang, reload speed lama. Ya ditunggu aja mau gimana. Kalau pakai AUG biasanya secondary-nya SMG guys, biasanya begitu. Tunggu aja. Dark side lainnya yang tadi cuy. Yang tadi nih guys, yang tadi turun di event. Oke. Wah, Pochinki kosong guys. Apa gue telat kesini ya? Kosong sih. Kosong. Pochinki sih. Oke, kayak gini-gini deh. Yaudah guys, kita cari musuh guys ya. Muter-muter lagi guys ya. Let's go. Wih, ada musuh kah? Oh iya guys. Ada musuh guys. Langsung kita tabrak guys ya. Let's go. Oh, satu knock dari kiri guys. Nah, ini lagi nih. Tabrak gaming. Wah, anjay, gak kena.
Oke, ah ini dari anak yang tadi guys, yang turun event juga nih. Gila, gue hampir mati loh. Gila ya. Gila bener. Gue hampir mati guys. Gara-gara tadi turunnya salah guys, harusnya gue berhenti sedikit ya. Harusnya tadi guys, oke gak apa-apa, gak apa-apa. Empat lagi cuy. Bisa gak guys dapat empat lagi guys? Wah, cukup sulit ya untuk mendapatkan empat lagi guys. Mana sih ya? Bentar, kita heal dulu, heal dulu. Oke, nah bisa nih guys, dapat satu lumayan. Bonus, bonus, bonus guys. Dapat dua lumayan, bonus guys. Yang penting bonus, yang penting itu bonus. Yang penting bonus guys. Nah, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Kemana ya? Cari dua lagi guys ya. Pokoknya minimal 20 guys untuk dapat bonus ya. Eh, bonus target. Sebetulnya bapak ini mau kemana sih? Mana ya? Boosting lo, boosting, boosting, boosting. Wah, kosong guys. Dua lagi, dua lagi, dua lagi. Di mana? Ya ampun, ini kalau event gue lihat-lihat ya guys ya, kalau di late game, nah tuh dapat satu tuh. Malah kebanyakan orang AFK guys di luar zona. Kok bisa gitu bang? Ya karena mereka yang mati pertama itu, yang turun mati pertama tuh guys, yang di event kan dapat nyawa kedua. Nah biasanya mereka quit guys. Nah quitnya tuh kan kalau pesawat didiemin kan sampai di ujung gitu kan. Nah itu mati di luar zona begitu guys. Jadi kalau udah circle kecil begini banyak yang mati zona begitu guys. Malah nickname-nya orang semua gitu kan. Gitu guys. Oke, satu lagi ya. Cari kemana nih cuy? Satu lagi guys. Susah nih nyarinya nih. Apakah di sini? Tidak ada. Target-target yuk, cari 20 target. Mana ya guys ya? I don't know. Ngoperon-ngoperon aja nggak ada cuy. Waduh guys. Nah nembak apa tuh bang? Kamu nembak apa bang? Ya. Tuh mati di luar zona guys, banyak yang AFK. Turun event mati pertama keluar deh guys, ngulang lagi sih. Gue juga pernah begitu guys. Mereka kalau bikin konten misalkan turun event mati, ah dirasa nggak seru nih, ulang, nggak buang-buang waktu guys. Udah airdrop di situ ya, kita menunggu aja guys ya, untuk mencari musuh terakhir. Berlama-lama kemudian. Oke guys, gue lihat satu di sini guys, ternyata guys ya ada yang ngendok satu di sini ya. Nah, tuh udah nembak-nembak apa tuh? Ada yang ngendok satu guys ini guys, kita cek dulu ya, terbang. Oke. Mana bang? Di rumah kah? Coba kita kasih. Eh bentar, itu bolt ya guys. Cuman dia tadi nembakin orang guys. Dia nembakin orang tadi tuh. Berarti dia ada orang guys ke sini guys. Entah ngumpet atau bagaimana gitu kan. Wah ini bahaya banget sih. Masuk ruangan tiba-tiba DBS kan, jedir-jedir. Tiba-tiba begitu guys. Bentar ya, kita buka-bukain dulu pintunya. Buka paksa lebih tepatnya. Ah, soal tadi bolt-nya nembak guys, jadi harusnya ada nih. Mereka juga nyari musuh tuh guys, muter-muter tuh. Sampai gak ya? Oh gak nyampe guys, kejauhan. Terbang kesini deh. Nah, ah play zone lagi. Ya kan guys, tuh pada di luar zona mati. Kalau bot ya bisa juga guys mati di luar zona guys, cuman jarang. Bot tuh selalu ngikutin zona sih, circle-nya update di jalan guys. Makanya banyak bot matinya sama orang gitu kan. Itu orang-orang AFK guys, jangkrik lah.
Bagaimana nih bos? Ya ampun, mati semua. Tadi bot yang di sini nembakin siapa ya? Tapi kita udah target sih guys, 20 guys. Ya abis deh guys. Abis dah. Tinggal 2 pak. Tinggal 2 guys. Ya dihabisin dah sama mereka dah. Yuk, jalan yuk. Pakai skateboard guys, kayak game sebelah pakai skateboard gak sih? Kayak game sebelah ya. Dua lagi. Di mana dua lagi? Dua lagi. Gak ada cuy. Teorinya sih ngepron sih guys. Iya, teori ngepron sih. Ngepron di mana tapi bang? Apa di rumah itu tengah ya? Ngumpet dia ya? Tuh, play zone lagi guys. Ya kan, AFK guys itu. Eh, kena damage ada musuh nih. Nah, bener kan? Kalau kena damage ada musuh guys. Udah. Joget ya. Asik. Oke. Teman-teman semua, sekian dulu untuk gameplay kita hari ini guys. Terima kasih guys yang sudah menonton guys. Jangan lupa guys, yang belum like dulu guys. Yang belum subscribe, diklik subscribe sekarang juga guys ya. Dan tolong banget guys, dibantu share ya guys ya, ke grup WA, Facebook, terserah kalian. Aku pamit dulu, kita akan bertemu lagi di episode akan datang. Oke, bye-bye.